Halo everybody, berjumpa kembali bersama Hosea di sini. Hahaha. Oke, kali ini aku mau nge-review sebuah motor. Ya, motor balap teman-teman. Tapi motor balap ini berbeda dengan motor-motor biasanya. Kalau biasanya motor balap itu kan dipakai untuk di sirkuit. Tapi konsep motor yang satu ini adalah cafe racer. Apa itu cafe racer? Pada zaman dahulu kala tahun 50-60-an itu banyak banget orang-orang di Inggris. Nah, itu balapan dari kafe ke kafe teman-teman. Jadi konsep dari motor ini adalah motor balap yang dipakai dari kafe ke kafe teman-teman. Jadi seperti itu pada tahun 60-an itu di Inggris teman-teman. Nah, untuk motor balap yang satu ini apakah dipakai kafe to kafe, atau kalau di Indonesia kan banyak dalam tanda kutip warkop atau giras ya, apakah dipakai giras to giras, apa dipakai ke angkringan lah, itu dia. Untuk lebih jelasnya, bolehlah kita panggil pemilik dari motor ini supaya dia juga bisa bercerita konsep dari motor ini itu sebenarnya konsepnya apa dan kenapa milih warna yang ngejreng seperti ini. Kuningnya kuning-kuning menyala gitu, bro. Oke, yuk langsung saja kita panggil Bro Jati. Halo, bro. Mas. Gimana kabarnya? Baik, Mas. Wah, kenalin dulu nih buat teman-teman di rumah. Siapa tahu belum kenal sama brother yang ada di sebelahku ini. Oke, kenalin dulu. Ya, perkenalkan nama saya Jati, pemilik motor ini. Udah singkat itu aja. Sesingkat itu aja. Iya, Mas. Nah, bro, ini aku pengen tanya, sejak kapan sih kamu menyukai motor custom? Terus kenapa konsep yang dipilih itu motor ini? Kalau suka motor custom sebenarnya udah dari SMA, Mas. Udah dari SMA. Ya, jadi sekitar 2012, 2013 cuma sepeda apa punya sepeda itu bisa kewujud tahun 2018. Tahun 2018. Wih, berarti range waktunya juga cukup lama ya. Punya motor custom tapi maksudnya punya baru terwujud punya motor custom itu 2018. Iya, betul. Tapi kalau motor-motor yang lain kan ada toh ya. di antara tahun itu. Nah, ya. Kenapa konsep yang dipilih itu kalau aku enggak salah ngomong ini cafe racer? Iya. Benar. Betul, Mas, cafe racer. Kenapa suka cafe racer? Apakah ada filosofi tersendiri yang mungkin pengen kamu utarakan gitu? Makanya kenapa milihnya konsep cafe racer? Ada sih, Mas. Soalnya dulu kan waktu SMP, SMA dulu kan, kalau orang Surabaya bilang kan drag racing. Oh, drag racing. Yeah. Tapi kalau drag racing itu kan lurus aja ya, teman-teman ya. Lah, kenapa konsepnya cafe racer? Apakah kamu itu pecinta nongkrong di kafe atau giras atau angkringan nih? Angkringan. Jelasnya angkringan. Jelasnya angkringan. Kenapa angkringan? Kenapa angkringan? Boleh kamu obrolin sama teman-teman di rumah supaya teman-teman juga tahu bahwa Bro Jati ini sudah jelas ya konsepnya bukan cafe racer, berarti angkringan racer. Kenapa? Iya. Kenapa kok angkringan racer? Karena saya pengusaha angkringan. Ya, Bro Jati ini pengusaha angkringan, teman-teman. Buat teman-teman yang kepengin nongkrong di angkringannya Bro Jati, nanti kalau lihat review dari sini nanti bilang aja aku subscribernya Hosea atau udah pernah lihat YouTube-mu di channelnya Hosea, nanti dapat diskon ya. Dapat diskon. Jelas. 50%. Lah, kira-kira nih tempat angkringannya di mana? Tempat angkringannya sih itu, Mas. Kurang lebih tempatnya depannya Korem Baskara. Depannya Korem Baskara, daerah Waru ya berarti ya. Iya, daerah Waru. Nah, ada namanya nggak angkringannya? Atau istilahnya ada landmarknya tersendiri, penanda bahwa itu tempatnya Bro Jati? Kalau biasanya orang-orang manggil sih angkringan sup, Mas. Angkringan sup? Iya, oh. Instagram juga namanya itu. Oh iya, ada Instagramnya apa? Angkringan underscore sup. Angkringan underscore sup. Angkringan Surabaya berarti artinya ya? Iya, betul, Mas. Nah, itu teman-teman, buat teman-teman yang nanti kepingin naik motor atau bawa mobil, terserah teman-teman mau naik cafe racer, mau naik chopper, mau naik apapun ya, yang penting nongkrongnya tetap di angkringan su. Angkringan. Oke, Bro Jati, berarti sudah konsepnya sudah ketemu bahwa ini angkringan racer teman-teman. Berarti motor ini memang dari angkringan tuh angkringan ya. Siap. Angkringan tuh angkringan. Nah, awalnya 2018, betul? Iya. Kenapa milih mesinnya basicnya Scorpio? Yang pertama budget, Mas. Budget. Ya, pengennya sih yang lebih CC-nya lebih besar. Terus tapi ternyata budgetnya cukupnya ke Scorpio itu. Cukupnya tadi. Scorpio. Tapi Scorpio juga udah lebih dari cukup loh, Bro. Iya, udah lebih dari. Udah lebih dari cukup dan sudah apa ya? Struktur rangkanya ini sudah memang bodinya sudah bagus ya Scorpio di mau di Bradstyle, mau di Bobber, mau di cafe racer seperti ini, mau diapain itu
cocok, udah cocok ya. Mau dicoper juga udah cocok untuk rangka-rangka Scorpio. Nah, setelah itu pemilihan bengkel. Ini bengkelnya di mana? Bengkelnya ini namanya Motorcycle Trade. Motorcycle Trade. Ya. Oh, Instagramnya ya? Ada ya. Instagramnya. Nah, itu bengkelnya siapa? Builder-nya namanya Maliki Ibnu Putra. Maliki Ibnu Putra. Oke, siap. Berarti ini kamu percayakan ke Maliki. Iya, betul, Mas. Tapi bukan si kedelai hitam itu ya? Bukan, Mas. Oh, kalau itu Malika ya? Malika, betul. Oke. Ke Maliki, Bro Maliki Ibnu Putra. Nanti kita spill itu anunya, Instagramnya. Siap. Nah, itu dia yang nge-build motor ini, teman-teman. Nah, terus dijadikanlah konsep seperti ini. Berapa bulan atau berapa tahun ini pekerjaannya ini? Kalau pengerjaannya sih 1 tahun, Mas. 1 tahun? Iya, kurang lebih 1 tahun. Kenapa? 1 tahun itu kendala dari Bro Maliki atau dari sampean sendiri? Kemarin sih kendalanya pembuatan fairingnya, Mas. Oh, pembuatan fairingnya memang lama. Ya, part ya. Namanya juga handmade. Tapi juga namanya kita custom di sebuah bengkel itu juga lama itu biasa sih, Bro. Cuman, kadang kan kita ada kendala dari pendanaan mungkin yang pelan-pelan. Terus dari bengkelnya, karena ya namanya build itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul, pastinya, Mas. Kan pastinya ada waktu, tapi waktu itu terbayar tuntas oleh sebuah motor yang apa ya, batinnya itu puas gitu loh. Iya. Itu yang lebih dari atas segalanya sih. Betul, Mas. Soalnya kan batin itu yang kalau batinnya nggak suka ya nggak enak, tapi kalau batinnya suka gimana pun namanya orang suka pastinya puas. Siap, betul, Mas. Oke, untuk lebih lanjutnya dan lebih detailnya mari kita simak lebih detail, teman-teman. Yuk, dari bagian depan terlebih dahulu. Let's go, Bro Jati. Oke, siap. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita akan ngebahas lebih detail nih dari motor angkringan racer ini, teman-teman, yang warnanya kuning menyala dan mempesona tentunya. Oke, dari area atas. Nah, area atas di sini ada windshield, teman-teman, atau biasanya dibilang ini apa ya, penolak, bukan penolak bala sih, penolak angin, teman-teman, supaya sistem aerodinamisnya itu lebih bagus, teman-teman. Makanya pada saat kita balapan kan posisinya nungging nih, ngeng. Lah, helmnya di sini aerodinamisnya itu lebih bagus kalau ada windshield-nya ini, teman-teman. Nah, teman-teman kira-kira mengiranya windshield ini terbuat dari apa? Sekali lagi perlu teman-teman ingat bahwa sebuah motor custom itu harus memiliki ide yang kreatif yang pertama dan imajinasi yang tinggi, teman-teman. Nah, untuk windshield-nya ini sendiri, Bro Jati bilang ke aku bahwa ini adalah dari kaca helm, teman-teman. Bagus bukan? Nggak perlu dilihat harganya, tapi dilihat kegantengannya. Karena ya itu tadi, kalau imajinasi kita tinggi, kita bisa mengaplikasikan segala sesuatu yang penting cocok dan terlihat keren. Nah, ini untuk windshield-nya ini terlihat keren bukan? Dan yang jelas nggak falos, teman-teman, itu yang lebih penting. Jadi untuk area atasnya ini windshield-nya adalah kaca helm, teman-teman. Di sini juga terlihatnya rapi dan bagus. Menurut aku ini adalah sebuah ide kekreativitasan yang tinggi. Itu yang nggak bisa dimiliki orang per orang. Nah, untuk windshield-nya ini sendiri nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Menurut aku ini sudah lebih dari cukup dan pas, teman-teman. Itu. Terus ini biasanya teman-teman bilangnya jilbab atau fairing. Nah, fairingnya ini handmade by Motor Trade, motor custom yang telah mengcustom motor ini secara bagus, atau Bro Maliki yang telah membuild motor ini secara keren punya. Nah, ini untuk bahannya, ini dia terbuat dari plat galvanis, teman-teman, yang tentunya anti retak-retak klep. Nah, biasanya kalau kita buat fairing atau jilbab ini, kalau kita buat pakai fiberglass itu kan lama-kelamaan termakan usia, itu biasanya retak, teman-teman. Kalau ini dijamin nggak retak karena memang dia terbuatnya dari plat galvanis. Nah, ini untuk detailnya, teman-teman. Ini kalau aku boleh lihat juga ini memang mengacu pada model-model zaman era 60-an, era-era di mana motor-motor cafe racer itu dibuat dan benar-benar dipakai untuk balapan dari cafe ke cafe. Nah, untuk lampu depannya sendiri, ini lampu depannya dia memakai lampunya Yamaha Vixen, teman-teman. Di mana di sini juga sudah cocok dengan konsepnya. Untuk lampunya bolamnya masih halogen dan di bawah sini juga
Nih ada detailnya, lekukan atau cekungan ini. Ini untuk lampu kotanya, teman-teman. Itu. Nah, sekarang kita ke shock. Nah, untuk shockbackernya, shockbacker dari motor ini masih menggunakan original bawaan Scorpio, teman-teman. Di mana shockbackernya ini sudah di chrome. Nah, ini juga sudah menambah kesan clean dan tentunya cakep juga, shiny gitu. Memang cocok kuning, ada aksen-aksen hitam, ada putih, terus ada chrome. Nah, menandakan bahwa motor ini itu pasti ya lama lah, karena di chrome terus. Biasa namanya kita bikin motor itu kalau dengan hati itu pasti hasilnya akan berbeda kalau kita bikin motor dengan asal-asalan, teman-teman. Nah, untuk spakbornya sendiri, spakbornya ini copotan dari motor-motor tua atau biasanya ya sejenis L2 Super atau Honda CB. Itu untuk konsep spakbornya sendiri diambil dari motor-motor tua itu, teman-teman. Dimana adsennya di sini udah adsen chrome. Nah, ini juga udah mengkilap dan bagus, teman-teman. Sangat cocok sekali dengan konsep motor ini, di mana depan-depannya ini bling-bling, shocknya chrome, spakbornya chrome, dan ini velgnya juga chrome. Aku suka velg dari motor ini. Kenapa? Karena aku pasti bisa naik motor ini. Soalnya kalau pakai velg-velg yang aluminium itu ditakutkan, kalau velg sebesar ini ya, ditakutkan meleok tak tumbai, guys. Itu kekurangan dari berat badanku. Nah, untuk area pengereman di sini cakramnya juga masih menggunakan original bawaan Scorpio, teman-teman. Piringan dan cakramnya juga masih menggunakan original bawaan Scorpio. Untuk tromolnya juga masih menggunakan original bawaan Scorpio. Untuk bannya ini menggunakan Swallow Sprinter ring 18, teman-teman. Dan untuk velgnya ini menggunakan velg DID, tentunya ring 18 juga. Nah, untuk area depan ini menurut aku juga sudah sangat sesuai konsepnya. Konsepnya itu motornya yang klasik, terus motornya yang motor balap. Karena ya itu, motor balap kalau untuk bannya kan nggak mungkin kalau dia pakai model-model ban cacing atau model-model ban 212. Ya, yang cocoknya, paling cocok ya Sprinter dengan adsen batian bannya itu lurus-lurus seperti ini, teman-teman. Karena kan motor balap itu kan untuk akselerasi cepat di jalanan ya, tentunya. Nah, untuk stangnya, stangnya di sini sudah memakai stang jepit, teman-teman. Dimana ini menurut aku ya sesuai konsep lah. Namanya juga angkringan. Angkringan itu kan kadang menggunakan rombong ya kan ya. Menggunakan rombong. Nah, ini mungkin Bro Jati teringat pada saat dia nyurung rombongnya, teman-teman. Ini untuk stangnya, stang enak banget, stang jepit Cafe Racer. Nah, ini kira-kira seperti ini cara dia menggunakan. Wah, ini teman-teman ya, kayak stang-stangnya rombong gitu loh, jadi nyurung kan. Tapi ini memang konsep-konsep Cafe Racer ini ya memang seperti ini, teman-teman, di mana kita kan butuh akselerasi cepat pada saat kita gaspol. Nah, kita bisa rebahan gini, teman-teman. Gitu. Cuma di sini harus dikasih bantal kalau aku, teman-teman. Soalnya yo, ini ketengku kecepit. Sengke. Teman-teman ingat juga bahwa motor custom itu motor yang dibikin sesuai dengan lekuk tubuh dari yang punya, teman-teman. Jadi setiap motor custom itu belum tentu aku pakai nyaman, karena memang motornya ini kan diukur sesuai dengan tinggi badan si pemilik, dan belum tentu kalau dipakai yang pemiliknya itu kadang ya tentunya pasti nyaman, tapi belum tentu nyaman juga, karena ya namanya motor ganteng itu kita pasti harus mengesampingkan kenyamanan. Yang terpenting looknya bagus dan terlihat keren punya. Oke, gimana dari sektor depan sudah kita lihat nih untuk detailnya. Sekarang kita langsung ke sektor tengah, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, sekarang saatnya kita ngejelasin dari area tangki motor ini, teman-teman. Nah, untuk area atas motor ini di sini sudah disematkan untuk tangkinya, bentuknya panjang sedikit mengkotak, teman-teman, dimana biasanya kalau tangki-tangki kotak itu adalah tangki-tangki konsep motor racing pada tahun 50-an, teman-teman. Nah, di sini juga untuk tangkinya di belakang ini sudah dibuatkan cekungan. Cekungan ini berguna dan bermanfaat sekali untuk kita menjepit area tangki motor ini. Jadi pada saat kita ngebut, kita juga nggak lepas kontrol dan lepas kendali, karena kita masih bisa menjepit. Nah, untuk tangki dari motor Yamaha Scorpio ini, teman-teman. Nah, di sini ada ide kreatif juga dari sang builder, dari Bro Maliki, di mana di sini untuk area tangki atasnya ini juga sudah dibikinkan
strap. Nah, strap dia terbuat dari besi yang sudah di chrome, terus di sini juga ada lubang-lubangnya. Ini juga menandakan bahwa motor ini klasik, konsepnya klasik. Terus di sini untuk tangkinya sendiri tutupnya juga sudah dibikin drat. Nah, untuk tutup tangki ini terbuat dari bahan diral, teman-teman. Ini juga menurut aku sudah sangat luar biasa kreatif dan menunjukkan bahwa motor ini adalah motor kencang, teman-teman. Nah, untuk area kokpit dari motor ini juga sudah tidak ada speedometer. Tadi aku sudah bertanya kepada Bro Jati, "Bro, kenapa kok nggak dikasih speedometer?" Kata Bro Jati adalah, "Motor yang diberi speedometer itu nggak keren." Loh, kenapa nggak keren? Karena ya itu tadi, kalau kita naik motor kencang atau motor yang bentuknya seperti ini, terus kita kasih speedometer, kita kan akhirnya tahu kecepatan kita, Bro. Jadi terlihatnya kurang kencang. Nah, oleh sebab itu tak buang, Bro. Tak lepas, langsung tak buang. Kenapa? Karena semakin kita kencang, semakin kita dekat dengan Tuhan. Kata Bro Jati seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pecinta motor suka kencang, ya lepas saja speedometernya. Supaya apa? Supaya kamu lebih dekat dengan Tuhan. Tapi ya buat teman-teman di rumah nggak usah kencang-kencang, karena kalau naik motor itu yang jelas kan kita nikmatin, terus kita rasakan feel-nya. Kita masukkan hati kita pada saat kita naik itu pasti rasanya berbeda. Gitu teman-teman. Yang penting kan feel-nya udah angkringan racer, teman-teman. Itu yang lebih penting daripada segalanya. Nah, untuk fairing yang bagian belakang, fairing yang bagian belakang ini juga menurut aku sudah keren, dibikin sekeren mungkin oleh Bro Maliki. Nah, di mana di sini untuk Bro Jati sendiri memberikan atau menyematkan angka 99. Angka 99 ini juga memiliki arti, teman-teman. Di mana angka 9 itu adalah angka tertinggi dari bilangan 0 sampai ke 9, teman-teman. Di mana ini memiliki arti bahwa 99 atau angka tertinggi itu memiliki perjuangan yang tertinggi, teman-teman, kata Bro Jati, untuk nge-build motor Cafe Racer ini. Karena dia juga mengerahkan segala upaya dan tenaga dan uangnya untuk membuat motor ini terlihat keren pada saat dia tunggangi, teman-teman. Nah, ini ada filosofinya 99, yaitu dimana penuh dengan perjuangan dan penuh dengan keringat, kata dia. Nah, di sini juga ada adsennya, ada adsen plat galvanis di sini. Ini juga menambah kesan klasik menurut aku, senada dengan konsep. Terus untuk catnya juga ada kuning, ada putih, ada hitam. Dimana konsep-konsep cat seperti ini itu memang ya mirip-mirip konsep cat dari Moon Ice. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk area tengah, di sini sudah ada pijakan atau underbone. Nah, untuk underbone-nya ini juga handmade dari Bro Maliki. Itu juga menurut aku juga sudah sangat nyaman pastinya kalau ditunggangi oleh Bro Jati sendiri. Tapi kalau aku ya, teman-teman boleh lihat ini oversize bokongnya. Terus gimana ya? Ini kalau ngebok ini bisa-bisa motornya lari duluan, aku ketinggalan di belakang ini soalnya. Kekecilan motor. Gak orang yang kegedean, teman-teman. Nah, oke teman-teman, gimana Bro Jati aja yang naik ke motor ini? Ini Bro Jati. Bro Jati berapa tinggi badannya? 165. 165. Nah, monggo dipersilakan buat teman-teman yang memiliki tinggi badan 165. Nah, ini sesuai konsepnya. Nah, tangkinya di sini dijepit ya, yeah, oleh kaki ya. Terus untuk karena dia Cafe Racer, underbone-nya ya pasti akan sedikit ke belakang ya, Bro Jati ya. Betul sekali. Nah, ini untuk nunduknya gimana pada saat posisi kenceng? Lebih kenceng ya gini. Gitu ya. Gimana? Idenya gimana? Jelas kelihatan boys. Udah, biar kelihatan boys, kata Bro Jati. Itu juga menurut aku konsepnya juga sudah sangat keren sih, Bro Jati, untuk motornya. Oke, terima kasih Bro Jati. Mau dikembalikan motornya ke depan? Siap. Oke, terima kasih Bro Jati. Oke, siap. Nah, ini teman-teman untuk posisi underbone-nya memang ini sudah disesuaikan dengan posisi riding yang paling nyaman dari Bro Jati itu, teman-teman. Nah, untuk di sini untuk area tengah ini juga rangkanya ini masih menggunakan original dari Yamaha Scorpio itu. Cuma di sini yang aku lihat untuk perubahannya di sini sudah diubah dari yang awalnya dia adalah monoshock, di sini udah dikasih dual shock, teman-teman. Terus di sini ada adsen ya. Di lekukan-lekukannya ini diberi adsen. Ini juga selain menambah kesan kerennya,
ini juga menambah kesan untuk memperkuat dari bagian rangka ini, teman-teman. Nah, untuk area tengahnya ini kosong, tapi untuk area kelistrikan, ayo, kira-kira ditaruh di mana? Padahal motor ini bisa double starter, teman-teman. Nah, kira-kira, ayo, area kelistrikan ditaruh di mana? Nah, buat teman-teman, kan pasti dikiranya motor goib ini nggak pakai kelistrikan. Nah, oke teman-teman, untuk area kelistrikan ini ditaruh di mana kira-kira? Ayo. Nah, untuk area kelistrikannya ditaruh di bagian belakang atau area buntut tawon, teman-teman. Nah, untuk area belakang ini, di sini akinya ditaruh di sini, teman-teman. Dan kelistrikan lainnya untuk CDI, kiprok dan lain-lain ditaruh di sini. Ini ada kotak tersembunyi, di mana ini juga menurut aku sangat kreatif untuk dari Bro Malikinya. Karena apa? Motornya akan terkesan clean dan keren punya tentunya. Lebih terkesan rapi, itu yang terpenting. Nah, untuk area shock belakang dari motor ini menggunakan shock backer dengan tinggi 34, teman-teman. Di mana untuk shocknya ini juga sudah sangat mumpuni, sangat empuk. Ini juga mereknya aftermarket. Banyak banget bisa teman-teman jumpai di toko-toko aksesoris terdekat. Nah, untuk buntut tawonnya ini sendiri, buntut tawonnya ini menurut aku juga eye catching, dimana buntut tawonnya ini kalau biasanya kan buntut tawon itu dibikin belenduk gitu, enggak, kalau ini detailnya di sini ada sedikit cekukan-cekukan itu yang membuat ya konsep aerodinamisnya masih tetap ada, teman-teman. Untuk rating belakang dan lampu belakang itu sudah ditanamkan di dalam BLU dari bagian belakang motor ini, teman-teman. Nah, untuk armnya, arm masih menggunakan arm orisinil bawaan dari Scorpio, dimana di sini ditambahin untuk penyongsong shocknya ini, teman-teman. Jadi untuk armnya ini masih menggunakan original bawaan dari Scorpio. Untuk tromol belakangnya juga di sini masih menggunakan original bawaan Scorpio. Untuk velgnya dia menggunakan velg DID ring 18 senada dengan depan tadi. Bannya juga memakai Swallow Sprinter ring 18, teman-teman. Nah, untuk area silincer atau knalpotnya di sini dibikin di bawah, dan untuk konsepnya ini bentuknya model klasik, teman-teman, di mana untuk knalpotnya ini sendiri juga senada dengan konsep motor cafe racer, di mana motor cafe racer ini konsepnya klasik yang dipakai untuk angkringan to angkringan. Jadi cafe racernya diganti angkringan racer, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan suara dari motor Yamaha Scorpio angkringan racer ini, bolehlah kita coba perdendangkan ya, kontak on, terus double starter dipencet. Nah, ini untuk suara dari motor Yamaha Scorpio angkringan racer ini, teman-teman. Knalpotnya enak, ada kayak turbo swing swing swing, tapi nggak tahu ini suara apa. Mungkin ini racikan tersendiri dari computer. Itu ya teman-teman. Oke, untuk suaranya juga ciri khas suara satu silinder dengan mesin Scorpio, teman-teman. Dimana mesin ini juga sudah sangat cukup powerful. Ketika kita pakai juga sudah sangat enak, teman-teman. Oke, segitu dulu vlog kita mengenai motor cafe racer dengan konsep tahun 60-an ini. Ya, buat teman-teman mungkin yang punya pengalaman menarik mengendarai motor cafe racer, bolehlah teman-teman share dengan cara kalian komen di channel YouTube ya, teman-teman. Oke, segitu dulu vlog kita kali ini. Saya pamit dan terima kasih sekali lagi buat Bro Jati yang sudah memperbolehkan motornya untuk kita review. Dan inilah dia karya keren dari Bro Maliki atau builder dari Motorcycle Trahen. Oke, terima kasih. Hosea di sini pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye, guys. Thank you.